Terima kasih Ustaz Atika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa kabar semua, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey. Tadi belajar apa? Matematik? Okey. Kita sambung balik apa yang kita belajar minggu lepas. Minggu lepas kita bukan belajar, kita buat latihan minggu lepas. Kita dah belajar dah tajuk azan dan iqamah masa. Tajuk azan dan iqamah ni kamu pernah belajar masa subjek fiqh. Masa kamu tahun 3 ataupun tahun 4, tak pasti. Mungkin tahun 1 pun ada, tak pasti. Tapi kamu dah belajar dah tajuk azan dan iqamah. Cuma untuk UPKK ni, azan dan iqamah pada subjek tahun 4. Okey, kita sambung balik latihan latihan pada minggu lepas. Minggu lepas kita bincang soalan kalau salah Ustaz. Cuma soalan yang keempat tu kita belum jawab lagi. Nanti saya tunjukkan apa soalannya. Okay. Okay, minggu lepas kita dah jawab dah berkenaan dengan topik azan. Okey, minggu lepas kita masih kita tajuk azan dan Ustaz bagi kamu latihan ni. Kamu kena jawab dalam buku tulis PK, buku tulis lah yang garis-garis biru tu kan. Garis-garis biru tu, buku tulis tu. Kamu jawab jawapan yang jawapan dalam buku. Okey, minggu lepas kita berhenti dekat nombor 4. Ustaz ulang balik soalan pada muka surat 1, muka pada soalan 1. Soalan 1 ditanya tulis 3 perkara sunat bagi muazzin. Sunat bagi muazzin. Muazzin ni Bilal lah, orang yang azan, tukang azan. Pertama dia kena menghadap kiblat, kedua berdiri betul dan yang ketiga suci daripada hadas. Maksudnya dia kena ambil wuduk. Perkara sunat mengambil wuduk. Kalau dia tak ambil wuduk, tak apa. Sebab itu perkara sunat. Okey? Ustaz. Ya, Ustaz Muhammad. Izinkan saya pergi ambil air. Apa dia mahu? Izinkan saya pergi ambil air. Oh, nak minum air. Okey, silakan. Yang kedua. Selamat.
tulis perbezaan lafaz azan dan iqamah. Kalau kamu nak buat apa-apalah berbeza azan dengan iqamah, ada berbeza, ada perbezaan dari segi lafaz. Terpulang kamu, kalau kamu jawab apa ada qorqo mati solam pun atau as-salatu khairum minan naum pun betul. Ataupun kamu nak tulis apa nak tulis lagi, di azan sebelum apa, sebelum untuk memberitahu azan ataupun untuk memberitahu nak solat pun sama juga. Okey, tapi Ustaz lebih suka jawapan ni, lafaz dan azan secara tartil. Tartil ni dengan bacaan yang betul. Ini kali iqamah, lafaz iqamah secara cepat. Okey. Yang ketiga, tuliskan dua tujuan dilaungkan azan. Pertama, untuk memberitahu masuk waktu solat. Dan yang kedua, untuk mengajak umat Islam solat. Ataupun apa-apa jawapan yang sesuai. Dan yang ketiga, yang ketiga ni kamu dah jawab belum? Nyatakan tiga sebab dilaungkan azan dan iqamah selain daripada masuknya waktu solat. Dah jawab dah? Okey, belum jawab, boleh jawab sekarang dan boleh tengok buku nota padan. Tujuan lain azan dan iqamah. Azan atau iqamah selain daripada masuknya waktu solat. Apakah tujuan azan selain daripada itu? Okey, boleh jawab sekarang. Dia nak tiga. Okay, jawapan dia ada dalam buku nota padat muka surat 63. Pilih yang pendek-pendek lah. Okay. Nak pilih panjang pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma kalau dalam peperiksaan tu, kadang-kadang kita teringat yang panjang kan. Pilih je lah yang panjang. Dan untuk kalau macam peperiksaan, kamu jangan risau mengenai jawi kamu. Maksudnya jawi kamu untuk subjek tauhid ataupun fiqh, salin soalan sekali ke tak payah? Tak payah salin soalan, pilih jawapan sahaja. Untuk soalan fiqh ataupun ibadah, tauhid dan tauhid, akidah. Mana ya? Ibadah dan akidah. Akidah dan ibadah ataupun tauhid dan fiqh, dalam peperiksaan kamu jangan risau berkenaan jawi kamu. Maksudnya kamu tulis je jawi yang kamu tahu. Kadang-kadang kan ejaan jawi kita salah. Tak apa. Yang penting ustaz faham apa yang kamu tulis. Itu saja. Okey. Tapi berbeza dengan subjek jawi. Subjek jawi kamu kena tulis dengan ejaan jawi yang betul. Tapi kalau subjek ibadah ataupun tajik, subjek akidah, subjek adab, subjek sirah, biasanya ustaz rasa dari segi ejaan jawi, kalau salah eja tak apa. Yang penting guru ataupun ustaz ustazah faham apa yang kamu nak tulis kat situ. Okey. Jangan risau berkenaan jawi kamu salah. Okey, dah siap? Ada jawapannya dalam muka surat 63. Dan kita akan bincang. Saya kat rumah mak saya. Saya tapi jadi saya tak ada bawa buku lah. Saya hanya tulis kat kertas ni. Kamu tak ada buku nota padat? Tak ada. Sebab saya kat rumah mak saya. Oh, iya ke? Okey.
Buku buat kira boleh tulis tak? Ada kertas kosong ke? Boleh. Okey. Lepas ni kalau ini tajuk yang terakhir untuk azan, lepas ni kita akan masuk tajuk solat fardu. Nanti kita akan jawab soalan solat fardu pula. Yang penting kamu ada kertas dengan pensel. Pemadam. Okey, dah siap? Kita bincang jawapan sama-sama. Okey, ada yang belum siap, angkat tangan. Okey, ada yang tersiap. Dah siap dia, okey. Okey, tak apa. Tunggu jap. Alright. Saya pun tak siap lagi. Tak apa. Jawapan ada dalam buku Nota Padat, muka surat 63. Pilih yang mudah untuk kamu tulis. Ada yang belum siap? Ya, Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Okey, soalan lagi. Ada yang belum siap? Angkat tangan. Tak apa. Okey, tak apa. Banyak soalan yang keempat tu je. Ustaz nak tengok yang nombor satu tu sebab hari tu tak buat lagi. Tak apa. Yang nombor satu tu kamu Ustaz akan tunjuk. Ustaz boleh tunjuk je. Tak payah ikut tulis. Kamu baca soalan dan kamu fahamkan jawapan dia apa. Kita buat soalan yang keempat terus . Ya, Kak Zara. Tak apa. Yang nombor satu Ustaz tunjukkan apa dia punya soalan. Kamu baca, kamu fahamkan. Lepas tu soalan ni jawapan dia. Tuliskan tiga perkara sunat bagi muazzin. Perkara sunat ni perkara yang kalau muazzin buat dapat pahala, kalau muazzin tak buat tak apa. Bukan tak dapat dosa, tak dapat dosa. Perkara sunat ni kalau tak buat tak dapat dosa. Dapat pahala, kalau buat dapat pahala. Kalau tak buat tak dapat dosa. Okey. Okey, pertama menghadap kiblat. Sunat berdiri betul. Berdiri tegaklah. Dan yang ketiga, suci daripada hadas. Macam mana nak suci daripada hadas? Kena ada wuduk. Itulah. Hadas kan ada dua. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil lah tu. Hadas kecil ke hadas besar ke. Itu sunat. Perkara sunat. Okey. Kak Sarah okey? Yang soalan yang keempat dah jawab dah. Kak Sarah alam ya? Soalan yang keempat dah syar lah. Okey, siapa yang tak siap lagi? Soalan yang keempat, siapa yang belum siap lagi? Angkat tangan. Alright, semua dah siap. Okey, so I akan share screen untuk jawapan Ustaz. Soalan yang keempat. Soalan yang keempat. Nyatakan tiga sebab
dilaungkan azan dan iqamah selain daripada masuk waktu solat. Apa dia? Menyambut kelahiran bayi. Menyambut kelahiran bayi. Betul. Menyambut kelahiran bayi. Menyambut kelahiran bayi, bila kita bayi yang baru lahir, bila apa dia mula apa kata mula menjadi makhluk hamba, dah kira dah dipertanggungjawabkan lah, maksudnya kan. Mestilah, bukan mestilah, perkara sunat yang kita buat adalah kita laungkan azan pada telinga sebelah kanan dan azan telinga sebelah kiri, azan pula, azan sebelah kanan, komat sebelah kiri. Macam tu. Dan itulah sepatutnya bayi yang dengar, maksudnya dia keluar dia dekat perut, keluar dia daripada perut mak dia, perkara pertama yang dia dengar dekat telinga kanan dan telinga kiri ni adalah azan dan iqamah. Menyambut kelahiran anak. Menyambut kelahiran anak. Menyambut kelahiran anak. Okey, cuma bila kita bila bayi tu, kita nak azan dekat telinga bayi tu, kita janganlah azan macam kita azan dekat masjid, kan? Macam ni kita azan dekat masjid, kita jadi suara yang kuat, kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam tu, kan? Janganlah kamu azan dekat telinga bayi tu, dekat telinga kamu jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, menjeritlah bayi tu, terkejutlah dia, sakitlah telinganya, kamu berjerit macam tu. Cakap perlahan-lahan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam tu, perlahan-lahan. Biar dia dengar dengan elok, merdu je dengar. Jangan kamu jerit Allahu Akbar, menjeritlah budak, terkejutlah, sakit telinga dia. Okey, menyambut kelahiran anak. Yang kedua, apa sebab lain dilaungkan azan dan iqamah selain daripada masuk waktu azan, masuk waktu solat? Yang kedua apa? Mengiringi orang musafir. Mengiringi orang musafir. Bagus, Harun. Mengiringi orang musafir. Mengiringi orang musafir. Okey. Mengiringi orang musafir. Orang musafir ni kebiasaannya musafir yang jauh lah. Kalau kamu nak, contohnya kamu balik kampung Kelantan, kan? Contoh Kelantan kan, Selangor nak ke Kelantan kan jauh. Kamu azan, tak ada masalah, boleh. Sebab kita takut perjalanan kita tu nanti apa-apa yang berlaku, kita dah menyerahkan diri kita kepada Allah. Maksudnya kita dah dapat apa pahala sebab kita serah diri kepada Allah. Ataupun biasanya orang azan waktu mengiringi orang musafir ni adalah ketika orang tu hendak pergi haji atau umrah. Bila orang tu mengerjakan umrah, dia pergi ke negara Arab. Dan dia tak menaiki motor. Dia tak naik kereta. Dia naik kapal terbang. Jadi panjang tempoh tu musafir tu terlalu jauh. Okey. Dan tapi Ustaz, ada je yang naik kapal, Ustaz. Yang dulu dia naik kapal nak pergi umrah. Ada lagi ke sekarang naik kapal?
Ada lagi tak, sekarang? Tak ada. Dah tak ada dah. Sekarang dah tak ada orang naik kapal lah. Dulu orang naik kapal. Dulu tak ada kapal terbang. Dulu orang tak mampu nak naik kapal terbang. Sekarang orang dah naik kapal terbang dah. Dah tak ada kapal lah orang. Kapal sekarang digunakan banyak untuk menghantar barang. Okey. Katalah, walaupun dia naik kapal pun, tetapnya sama juga. Perkara yang paling apa digalakkan adalah melaungkan azan ketika orang musafir. Okey, bagus. Okey, seterusnya, jawapan yang ketiga, apa dia? Orang yang dirasuk makhluk halus. Betul. Saya punya macam tu. Orang yang dirasuk makhluk halus pun boleh. Dalam buku tulis macam tu. Okey. Okey. Tak ada masalah, betul. Orang yang dirasuk makhluk halus ni pertamanya kita tak nak perkara ni berlaku kat kita. Pertama sekali, kita tak nak perkara ni berlaku kat kita. Apa dia perkara yang berlaku kat kita? Dirasuk makhluk halus. Okey. Kenapa makhluk halus tu rasuk orang tu? Dalam Islam, orang yang dirasuk oleh makhluk halus, pertama, orang tu kemungkinan, contohnya perempuan lah. Kemungkinan perempuan itu, biasanya perempuan dan lelaki pun ada juga. Datang perempuan yang datang bulan. Perempuan je tahu. Ustaz cakap secara rasmi, tapi perempuan yang datang bulan adalah kena berjaga-jaga. Adab dia kena jaga-jaga. Sebab perempuan yang datang bulan adalah perempuan yang tak boleh solat, tak boleh baca Quran, dan dia kena jaga kebersihan diri dia. Kebersihan diri dia maksudnya dia kena jaga darah haid dia. Darah haid. Perempuan yang datang haid. Dia kena jaga diri dia. Dia kena jaga diri dia maksudnya bukan jaga diri, dia kena jaga adab diri dia. Dia kena jaga kebersihan diri dia. Kebersihan kena jaga. Mana kebersihan tu apa? Kebersihan tu maksudnya adalah darah kotor je, jangan, kalau boleh, darah kotor haid tu kena, kalau macam pergi mana-mana ke, kena hilangkan. Sebab apa? Sebab syaitan dan jin ni suka dengan darah. Dan kalau dia suka sangat, takut-takut mereka ni jin lah. Makhluk halus ni maksudnya makhluk halus ni, orang yang dirasuk oleh makhluk halus tu adalah jin. Takut-takut jin tu suka. Tu yang dirasuk tu. Macam mana dia boleh suka? Sebab dia dah terkena, dia dah suka dengan darah haid orang tu. Jadi perempuan yang, kebiasaannya perempuan lah, kena jaga dengan darah haidnya. Maksudnya bila setiap kali kamu pakai tuala wanita tu, tuala wanita kamu tahu, perempuan je tahu maksud tuala wanita ni. Tuala wanita ni dipakai bila kamu selesai guna, kamu kena bersihkan dulu tuala wanita tu daripada darah. Bersihkan. Bersihkan darahnya, kemudian barulah boleh buang. Jangan terus buang. Sebab kalau kamu terus buang tuala wanita, darahnya masih lagi ada di tuala wanita tu. Jadi cara terbaiknya kamu kena jaga kebersihan. Kamu hilangkan, basuh dulu tuala wanita tu, hilangkan darahnya. Yang mana sikit-sikit tu tak apalah. Maksud sikit-sikit tu dah macam merah-merah tu kan. Tu tak apalah, dah sental pun tak hilang-hilang juga kan. Tak apalah. Tapi yang darahnya pekat tu. Okay. Bersihkan dan barulah buang. Sebab kita takut jin suka dengan darah kita. Na'udzubillah. Okay, jaga. Perempuan kena jaga. Lelaki pun ada juga. Lelaki yang kena rasuk makhluk halus ni. Ustaz, betul ke kalau nama Balqis jin suka?
Tak. Balqis ni bukan. Balqis ni memang ada nama, memang nama yang apa, memang nama yang isteri kepada Nabi Sulaiman. Kan ke Balqis kan Ratu Balqis kan. Dia menjadi isteri kepada Nabi Sulaiman, bukan sebab suka. Tak. Jin tak suka macam tu. Jin suka orang yang tak jaga kebersihan pertama. Bukan sebab nama. Dan senang dapat penyakit, tak. Jin suka orang yang tak jaga kebersihan. Bukan jin suka nama Balqis. Tak, jin tak suka, bukan jin tak suka. Jin tak ada masalah pun dengan nama-nama orang. Cuma dia suka dengan orang yang tak jaga kebersihan. Sebab apa? Jin makan tulang. Jin makan tu tulang. Kalau kita makan tulang, maksudnya kalau kita, kadang-kadang kita makan apa? Makan ayam kan? Makan ayam ada tulang je kan? Ha, jangan kamu biarkan tulang tu dalam tong sampah lama-lama. Kan? Ha, kalau macam kamu makan ayam, ikutlah mak kita masak gulai kari ayam ke kan? Ha, gulai kurma ayam ke, ataupun makan KFC ke kan? Tulang-tulang tu, makan lepas tu buang dalam tong sampah dalam rumah tu. Dalam rumah kan ada tong sampah. Kamu buang dia tong sampah tu, biar je. Tak nak buang dekat tempat yang disediakan. Biar je kat rumah kan? Ha, tu pasal bila mak kita suruh buang sampah, kita kena buang sampah lah. Kan? Okey. Sampah tu jangan dibiarkan lama-lama di rumah. Kena buang. Kalau boleh lepas makan tu, kalau boleh satu hari tu terus buang dalam tong sampah yang besar yang dekat luar kan. Nah, macam tu. So, jin suka yang tempat yang orang yang tak jaga kebersihan. Kalau yang pertama tadi, perempuan tadi lah. Perempuan yang tidak menjaga kebersihan dari segi darah haidnya. Dan sebab perempuan yang darah haid ni, pertama tadi tak boleh solat, tak boleh haji, dia suka lah. Dan darah ni pula dia tak basuh, haji suka. Ha, untuk dia lelaki pula. Dekat rumah sampah jin suka ke, Zat? Ha? Rumah sampah. Rumah sampah bukan rumah orang. Rumah sampah ada orang duduk situ tak? Tak ada. Ha, tak ada, macam mana jin tu nak suka ke orang tu? Jin suka rumah sampah yang ada orang. Barulah jin tu boleh menumpang dekat orang tu. Okey? Kau faham? Jin rumah sampah bukan ada orang kat situ. Ha, tak boleh lah. Jin tak kata. Tapi kalau dekat dam site-site dekat tempat semua sampah tu. Tapi ada orang juga kat situ. Orang tu buat apa? Bersihkan sampah? Haa. Kalau bersihkan sampah itu bukan orang penunduk situ. Dia datang bersihkan sampah. Lepas tu dia baliklah rumah dia. Dia jaga kebersihan. Sebab tu dia bersih rumah. Ustaz cakap kat sini, kebersihan diri. Kebersihan diri tu sendiri. Tak mandi, tak gosok gigi. Gigi ni kalau tak gosok, bukan jin dia yang tak apa, gigi tak gosok, mulut busuk. Faham? Gigi tak gosok, mulut busuk. Gigi boleh pecah, gigi boleh rosak, gigi boleh rongak. Perlu gosok gigi, sabun badan. Dalam Islam sendiri pun, kalau kita nak solat, kita kena mandi. Ataupun solat yang, kalau macam contohnya kita nak solat Jumaat kan, solat Hari Raya kan, kita kena mandi, sunat mandi. Sebab kita bersihkan badan kita dengan sabun, kita bersih, maksudnya itu. Perkara mandi ni perkara yang baik. Maksudnya kita menjaga kebersihan diri kita, pakai pakaian yang kemas, bukan pakai baju tu je, contohnya. Sampai baju tu berbusuk, tak. Maksud ustaz tadi, pertama, perempuan lebih suka, jin lebih suka perempuan yang tak jaga kebersihan diri dari sudut darah haid tadi. Dan yang kedua pula, jin suka lelaki yang tak jaga kebersihan dan tak mengamalkan solat. Perempuan, dia datang bulan bukan sebab dia suka-suka datang bulan. Bukan sebab perempuan tu suka-suka datang darah haid supaya dia tak boleh solat, tak. Darah haid tu datang dengan sendirinya. Perempuan datang darah haid dengan sendirinya. Bukan sebab dia minta-minta untuk datang darah haid, tak. Dan pada waktu datang darah haid tu, perempuan tak boleh solat, tak boleh baca Quran. Tak boleh tak boleh puasa. Yang lelaki pula, bukannya ada darah haid. Tapi tak nak solat. Tak nak puasa. Ha, macam ni, jin suka lah. Alhamdulillah. Ha. Orang lelaki yang boleh solat tapi tak nak solat.
suruh solat macam-macam alasannya, ngantuklah. Kan? Solat ni penting. Solat ni bukan sekadar penting. Solat lima waktu ni solat yang wajib. Memang wajib orang Islam solat. Kalau tertidur, kalau subuh kita tertidur, bangun-bangun dah pukul 7. Solatlah pukul 7 tu. Solatlah pukul 8 kalau bangun tidur tu. Terbangun-bangun ni dah pukul 8. Solatlah subuh pukul 8. Ustaz, saya pergi surau dulu kan, Ustaz. Yang kebanyakannya orang berumur je datang, Ustaz. Orang solat ni, surau ke masjid ke, bukan untuk orang tua. Surau dan masjid ni semua orang. Orang muda, orang tua, memang digalak-galakkan pergi ke masjid. Surau ni, masjid dan surau ni untuk semua orang. Okey, ingat ya. Okey, pertama tu. Yang lelaki, pada lelaki ni jin suka orang yang tak jaga kebersihan dan tak jaga solat, tak jaga puasa dia. Puasa tu puasa Ramadan lah. Kan? Tak jaga solat, tak jaga kebersihan. Lelaki, jin sukalah dengan orang lelaki tu ni. Okey, ingat ya. Okey. Tapi Ustaz tak buat yang tu. Nombor tiga, Ustaz tak buat dirasuk oleh makhluk halus. Ustaz buat lain. Okey, nombor tiga, Ustaz buat lain. Ini untuk pengetahuan kamu juga. Kalau dalam buku dia tulis ketika kejadian mencemaskan seperti ribut, tsunami, kebakaran dan malapetaka. Ustaz buat yang itu. Ataupun Ustaz buat mudahkan ringkas ketika kebakaran. Ataupun ketika ribut, ketika taufan, ada puting beliung tiba-tiba kan. Macam ni je, ringkas. Ketika kebakaran. Contohnya rumah kita ada kebakaran ataupun rumah jiran kita dilanda musibah, iaitu rumahnya terbakar. Kita, di samping kita tolong menolong memadamkan api di rumah tu, kita digalakkan juga untuk azan. Tapi janganlah ramai-ramai. Kan? Semua nak azan. Seorang cukup lah. Sebab yang lain semua nak tolong padamkan api kebakaran kan. Kalau semua nak azan kat rumah tu bila terbakar, siapa yang tolongkan padam rumah? Kena usaha juga untuk padamkan rumah tu, ambil paip, halakan dekat rumah tu. Jiran-jiran lah sementara tunggu bomba sampai kan. Di samping ramai tu tolong-tolong, yang seorang-seorang kena seorang azan ketika kebakaran. Ya. Ini perkara yang maksudnya bukan kebakaran je, musibah lain lah. Jadi, macam apa, taufan, ribut peti, macam apa, musibah yang besar lah. Ribut, tsunami ke kan, ataupun banjir tiba-tiba. Memang kita disunatkan untuk melaungkan azan. Okey, Alhamdulillah. Okey, ini tadi kita. Bomba tu kan, dia azan. Lepas tu hujan turun, padamkan api tu. Waktu ke atas bukit, kebakaran bukit, orang bakar. Tu kuasa Allah lah. Tu yang kita harapkan tu. Bila kita azan ni tu, moga-moga Allah turun. Allah tu apa? Allah tolong. Allah tolong. Kita tak tahu pertolongan Allah tu macam mana kan? Tapi kita harapkan dengan azan tu Allah tolong. Okey. Seterusnya. Kita masuk. Kenapa dia kalau ada orang dia sesat, dia azan, Ustaz? Dia sesat, dia azan. Kat hutan tak suruh orang tu azan. Pasti jumpa. Hutan ni tempat yang disuka, tempat hutan ni adalah tempat tinggal jin. Hutan ialah tempat tinggal jin. Jadi kadang-kadang bila orang sebenarnya bila kita masuk ke dalam hutan, kita kena jaga adab kita. Bila masuk dalam hutan, kita kena jaga adab kita. Sebab apa? Kita berada di bukan kawasan yang bukan kita punya. Di kawasan yang hutan adalah tempat yang tempat tinggal jin yang sebenarnya. Okay? Dan bila kita masuk dalam hutan, kita kena jaga adab kita dari segi pertuturan, kata-kata kita, kebuatan kita, kena jaga.
Kalau tak jaga, macam tu saya cakap tadi, lelaki yang tak solat kan, pergi hutan. Memanglah perempuan yang datang darah haid masuk hutan. Memang jadi mangsa dia lah. Jadi ada setengah orang bila masuk hutan tiba-tiba sesat kan. Jadi cara terbaiknya dia dah jalan dah, dia dah cari rumah, dia dah cari jalan keluar. Tapi cari tak jumpa. Ini jalan aku masuk. Jadi kenapa ada kat sini balik? Contoh kan. Cari jalan lagi tak jumpa. Maka cara yang terbaik dia azan lah. Kemungkinan dia disorok oleh jin tu. Disorok tu maksudnya dia tak boleh nak keluar. Jin ada kat situ. Okey, kita masuk soalan yang baru. Kenapa Ustaz sebut pula? Sekali lagi. Ustaz yang kata kalau ada kelibat-kelibat putih tu betul-betul ke tipu Ustaz? Wallahualam. Tu pasal kalau orang masuk hutan ni, kalau nampak benda-benda pelik, jangan belagak. Jangan cakap benda yang tak. Kalau nampak benda pelik. Benda pelik ni maksudnya benda yang di luar. Ada orang lah contoh kan. Padahal orang tu, orang yang ada tu kat situ je kan. Mana ada orang lah. Tiba-tiba nampak kat situ tengah-tengah celah-celah daun tu, celah pokok daun tu kan. Macam ada orang lah. Jangan buat tak tahulah. Dia buat tak tahu. Buat tak tahu tu buat. Biar senyap je lah. Jangan ditegur pula. Jangan dipanggil. Nanti lain tak jadi. Okey. Termasuk tajuk baru. Yang itu tajuk baru kita tajuk. Tak nampak tulisan ni. Solat fardu eh. Kita masuk azan dari Iqamah dah habis dah. Azan dari Iqamah dah habis. Dan kita masuk kepada solat fardu. Solat fardu ni solat lima waktu lah. Okay. Alright. Keluarkan buku tadi. Boleh jawab sekarang. Cara nak jawab dia, pilih nombor satu, terus kepada jawapan. Alif, ba, jim, dan. Tak payah tulis alif doa contoh. Tak payah. Terus alif dia. Okay. Soalan nombor satu. Baca. Terus jawab, pilih jawapan. Okey, untuk solat fardu boleh tengok dekat muka surat 65, buku nota padat 65. Boleh buka tengok buku. Boleh cari jawapan dalam muka surat 65. Siapa tak nampak ke, tak jelas ke, tak faham ke apa dia tulis, boleh tanya Ustaz. Tak benarlah. Okay, soalan nombor satu dah siap? Dah. Soalan yang kedua. Okey, siapa-siapa yang ada yang tak siap soalan nombor satu, angkat tangan. Okey dah. Oh, tak siap soalan satu. Tidak usah siap soalan nombor satu ke? Okey. Boleh tengok buku nota padat, jawapannya ada dalam buku nota padat muka surat 65.
Okey, soalan nombor satu dah siap. Soalan nombor satu, siapa yang belum siap? Angkat tangan. Okay, tak ada. Soalan nombor dua, siapa yang belum siap? Angkat tangan. Okey. Saya terus pada okey. Yang dah siap soalan nombor satu, yang dah siap soalan nombor dua, boleh jawab soalan nombor tiga. Okey, siapa yang belum siap soalan yang kedua, angkat tangan. Kita ada. Siapa yang dah belum siap? Siapa yang belum siap soalan yang ketiga, angkat tangan. Alright. Okey, okey. Saya tengah fikir, Sat. Alright. Boleh tengok, boleh tengok buku teks. Boleh tengok buku teks. Boleh tengok buku nota padat. Kalau orang tu tinggal solat dengan sengaja, apa jadi? Tak dah. Alright. Siapa yang belum siap? Soalan yang ketiga, angkat tangan. Mas Fitri tak siap lagi kan? Okay, tak apa, tak apa. Buat jauh dulu. Tak apa, tak apa. Jangan risau. Masa kita banyak. Tak, kalau kita... Kalau dia, contohlah Ustaz, kalau dia tu waktu muda dia buat benda tak elok, dia tak buat solat semua kan Ustaz? Yeah. Tapi sekarang waktu dia dah berumur, dia nak tahu baik. Jadi dia punya dosa, dia nak, dia punya dosa besar sebab tinggalkan solat dah terhapus ke belum Ustaz? Dosa tu Allah je yang tahu. Tetapi kita digalakkan untuk, orang itu digalakkan untuk kodok balik solat dia waktu dia muda dulu. Semua solat dia? Kalau dia ada masa lah. Kalau dia ada masa, dia ada masa lapang, dia dah tua kan. Biasanya tu pasal kita nampak kadang-kadang, tapi biasalah. Dia dah tua dah. Dia dah tak ada apa-apa pekerjaan. Anak-anak semua dah besar. Waktu muda ni dia ingat balik waktu muda ni dia dah lama banyak tinggal solat. Ustaz, yang nombor dua tu dia punya apa? Ustaz. Oh, sorry. Sekejap eh. Dia so, boleh. Itu dengan dua. Dia boleh kodok balik solat dia waktu dia muda ni. Yang nombor satu, saya belum sempat buat lagi. Boleh tengok dalam buku nota padat. Untuk jawapannya boleh tengok dalam buku nota padat, buku surat 65. Okey dah? Dah. Okey, seterusnya soalan semua dah siap, soalan 1 2 3, siapa yang belum siap lagi 1 2 3 angkat tangan. Tak ada. Okey, tak ada. Soalan yang keempat. Nah, mudah je. Paling mudah, paling mudah dan paling senang. Okey dah? Dah.
Okey, soalan yang keempat. Siapa yang belum siap? Angkat tangan. Okey, tak apa. Okey, dah siap. Okey. Saya tersilap. Ustaz, dulu saya fikir kalau Nabi Adam tak makan buah yang Allah larang tu, kita semua ada kat surga. Tapi tak, Allah memang nak turunkan Nabi Adam ke dunia sebab dia nak jadi khalifah lah, Ustaz. Wallahualam. Wallahualam. Ustaz tak pasti. Tapi Al-Quran cakap macam tu? Al-Quran cakap wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wallahu a'lam. Okey, dah soalan yang keempat dah siap? Siapa yang belum siap angkat tangan? Okey. Okey, dah siap eh. Soalan yang kelima. Ustaz nombor 4 belum siap lagi, Ustaz. Oh, tak siap lagi? Ustaz minta maaf. Ustaz kan Amru Al-Ash kan suka mencerca Nabi Muhammad. Dia tak buat solat waktu dia hidup. Tapi Nabi Muhammad maafkan dia, Ustaz. Siapa? Kan Amru Al-As kan dia tu, dia dia mencerca Nabi Muhammad. Lepas tu dia siapa nama tu? Amru Al-As. Abu Al-As. Amru Al-As. Waktu sebelum Islam, waktu dia bukan Islam. Ya, yeah, tapi dia suka mencerca Nabi Muhammad, dia mencela. Tapi waktu dia dah masuk Islam, Nabi maafkan dia. Sebab dia masuk Islam. Waktu bukan Islam, mana ada kewajipan solat lima waktu? Sebab dia bukan Islam. Orang Islam sahaja yang boleh solat lima waktu. Jadi bila dia dah masuk Islam, memang segala dosa-dosanya terhapuslah. Macam dia baru lahir. Orang kafir yang masuk Islam, dia macam baru lahir. Dia tak ada dosa dan dia tak ada pahala. Jadi kena buat banyak pahala lah. Yang nombor 5 suruh kira semua ke? Ya, campur semua bilangan solat 5 waktu. Dapat berapa rakaat? Boleh kira dekat muka surat 66. Soalan juga ke? Muaz dah siap soalan nombor 4? Dah. Alright, saya fokuskan soalan nombor 5 eh. Apa soalan kamu tadi? Kesalahan soalan juga ke? Kena? Kenapa? Tak payah salin soalan. Tulis nombor soalan. Contohnya nombor 5. Tulis nombor 5. Lepas tu kalau jawapan dia alif, boleh alif saja. Tak payah tulis jawapan dia 17 rakaat contohnya. Kalau soalan nombor 5 tulis alif. Kamu tulis soalan dia. Patutlah lambat. Okey. Tulis nombor soalan, tulis jawapan. Untuk objektif ni mudah je. Okey dah? Siap? Dah. Okay, siapa yang belum siap? Soalan yang kelima. Angkat tangan.
Siapa yang belum siap soalan yang kelima, angkat tangan. Tak ada. Okey. Seterusnya, soalan yang keenam. Ustaz, mukallaf ke apa? Mukallaf ni orang baru masuk Islam. Tak, bukan mu'alaf ke? Oh, mu'alaf ya. Mukallaf ni, kalau tak salah Ustaz, orang yang dipertanggungjawabkan saat orang memang orang Islam lah kot. Tak, kalau belum balik, bila nak tahu yang saya dah balik, Ustaz? Kalau perempuan, sudah datang darah haid. Kalau lelaki, mimpi. Mimpi apa, Ustaz? Mimpi, bangun-bangun mimpi je. Bangun-bangun mimpi je. Seluar kamu basah. Bukan, kamu bukan kencing. Bukan kencing. Kalau kencing, kamu bangun-bangun dia. Katil kamu akan berbau busuk. Tapi ni tak bau busuk. Maksudnya keluar air mani untuk lelaki. Hasil daripada mimpi tadi. Jadi saya belum lagi macam tu, Ustaz. Kamu memang belum lagi lah. Sebab orang jadi yang sudah dosa pahala mak ayah saya tu, Ustaz, yang tanggung. Tak, bukan dosa pahala. Kamu dah memais. Sebab kamu dah tahu mana baik, mana buruk. Ke kamu tak tahu mana baik, mana buruk? Dah tahu. Ha. Kalau kamu dah tahu mana baik, mana buruk, kalau kamu buat amalan kebaikan, bukan secara totalnya dosa dan pahala itu masih dapat kepada mak ayah kamu. Dapat juga kepada kamu juga. Sebab kamu yang berusaha. Mak ayah kamu dapat, bukan dapat terus. Dapat sama-sama. Sama-sama dapat. Dan yang lebihnya adalah mak ayah kamu lah. Sebab mak ayah kamu, dia pahala dia dapat juga. Kamu sebab punya pahala dia yang mendidik saya. Ya, kamu punya pahala pun dia dapat juga. Tapi saya dah berusaha dah nak nasihat mak saya untuk berhijrah, Ustaz. Tapi dia tak nak juga. Apa? Saya dah usaha besar. Apa, Ustaz? Kamu dah besar? Saya dah berusaha nak. Dah tua lah. Kamu dah tua lepas tu? Saya dah usaha nak nak nasihat mak saya untuk berhijab. Tapi dia tak nak. Orang yang sudah balik, sudah besar macam Ustaz lah, wajib solat. Wajib melakukan perkara-perkara yang dituntut. Pertama, solat. Kalau lelaki lah. Kalau perempuan. Tak, jadi jawapan dia apa, Ustaz? Kalau perempuan, jawa tak wajib ni solat. Kalau dia datang bulan. Okey, dah siap soalan yang ke-6. Yang nombor 6 ni, saya tak bijak. Dia kena tu ke, Ustaz? Dia boleh tengok dalam buku nota badan. Surat perkara bukan kali pertama tu bukan hukum. Tengok bahagian hukum ataupun syarat wajib solat. Itu surat 65. 65. Boleh tengok buku nota badan ke, Ustaz? Ya. Boleh tengok buku nota padat.
Ustaz cakap boleh tengok dari tadi apa? Saya tak tengok Ustaz. Dari tadi Ustaz cakap daripada muka, daripada tajuk azan dan ikhomah tadi Ustaz cakap boleh tengok buku nota padat. Tengok sekarang. Berakal dan bijak lebih kurang kita Ustaz. Apa dia? Berakal dengan bijak lebih kurang kan? Berakal dengan bijak. Hampir lah. Berakal dia boleh fikir, bijak pun dia boleh fikir juga. Ya, ya. Itulah kamu banyak cakap. Itu pasal kamu tak dengar Ustaz cakap apa. Ustaz cakap tadi, boleh tengok buku nota padat. Kamu tanya soalan yang di luar tajuk. Macam mana kamu nak fokus apa yang Ustaz cakap? Ustaz cakap boleh tengok buku nota padat. Kamu tanya perkara betul. Bagus kamu tanya tu. Tapi macam tak sesuai. Tak sesuai kat mana? Tak sesuai di waktunya. Tunggulah Ustaz habis cerita jawapan baru kamu tanya. Ini baru Ustaz terus buat. Dan itulah kamu nak tanya soalan. Bagi habis dulu perbincangan jawapan, baru kamu boleh tanya soalan. Memang Ustaz jawab. Ustaz jawab pertanyaan kamu. Tapi kamu akan jadi macam tu lah. Kamu tak tahu pun yang kamu boleh tengok buku nota padat. Padahal Ustaz dah cakap pada awal-awal tadi, boleh tengok buku nota padat, Ustaz cakap. Ada yang tak dengar ke Ustaz cakap tadi yang boleh tengok buku nota padat semula tadi? Dah. Saya dengar 3 kali lebih kurang. Patis dengar 2-3 kali Ustaz cakap macam tu. Boleh tengok buku nota padat, boleh tengok tu buku nota padat, muka surat 65, muka surat sebelumnya. Kamu tak fokus apa Ustaz cakap, Dennis. Kamu tanya soalan yang di luar tajuk. Okey, dah? Soalan ni mudah aje. Kita ada baki masa 2 minit lagi. Ya, Kaisara nak tanya apa? Yang jin tak apa dah. Bukanlah. Boleh tengok dalam buku nota padat muka surat 65. Syarat wajib solat. Yang tak ada dekat situ, yang tak ada ataupun yang kurang kena. Okey. Okey, maksud saya dah hampir habis. Kita akan bina. Ya, dia Muaz. Yang jim tu maksudnya apa? Mukallaf. Mukallaf ni kalau tak salah Ustaz, dia bukan. Mukallaf ni, dia bukan mu'alaf. Kalau mu'alaf orang baru masuk Islam. Mukallaf ni. Orang yang dipertanggungjawabkan. Memang orang Islam lah. Mukallaf ni maksudnya memang orang Islam. Maksudnya je, orang Islam memang ditaklif, memang dipertanggungjawabkan untuk solat. Ustaz dah macam bagi tahu jawapan. Dekat sini macam ada 2 jawapan Ustaz. Tak ada. Ada 1 je soalan. Ada 1 je jawapan kat sini. Ustaz dah cakap tadi. Saya ubah jawapan saya lah Ustaz. Ustaz dah jawab dah tadi. Ustaz dah terjawab soalan yang Muaz Fiti tanya pasal tadi. Apa Ustaz jawab tadi? Muka apa Muaz tolong jawabkan apa Ustaz cakap tadi. Mukalah ni apa? Mukallaf tu orang yang bertanggungjawab menunaikan solat kot. Mukallaf tu orang yang memang orang Islam. Oh, jadi ni dah jawapannya tak Ustaz. Okey, kita akan bincang jawapan pada minggu depan. Okey, lepas ni Ustaz apa? Ustazah Ain. Ustazah Ain kan? Okey, Ustazah Ain dia ada ni, dia ada apa? Dia ada
ada camp, ada camp kursus. Jadi Ustazah Ain tak dapat masuk kelas, kamu boleh kamu biar aje on kan nanti pukul Ustazah Ain masuk sampai pukul apa? Ustazah Ain sampai pukul 12. Pukul 12 kan? Okey, pukul 12 nanti kamu masuk balik. Tapi kamu tak payahlah sebab bila Ustaz left daripada guru kamu, kamu tak boleh masuk balik. Okey, tak apalah. Usahakan stay dalam grup ni tapi kamu jangan bercakap sebab usahakan masuk kelas di tempat Syafiq ni. Okay, supaya kalau kalau kamu apa tiba-tiba terleft ke apa ke, kamu boleh masuk balik. Tapi yang masuk balik tu ustaz, ustaz yang bagi kamu masuk balik. Cuma kamu stay je dalam kelas ni. Tunggu sampai pukul 12, nanti pukul 12 akan di kelas lain pula. Okey. So lain tak ada. Okay. Saya nak minta link Google Classroom ni Syafiq. Okey, Ustaz kena masuk kelas 4 Syafiq. Okey. Masuk kelas 4 Syafiq. Bukan ustaz yang masuk. Oh, kan kita yang masuk.